Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Tutorial kali ini saya akan membahas tentang kesehatan. Selain saya membahas penghasil uang, di sini saya akan membahas kesehatan ya. Nah, di sini saya akan membuatkan tutorial bagaimana cara mencetak atau mengeprint kartu BPJS kalian. Nah, di sini pertama-tama kalian harus mengunduhnya Mobile JKN di Play Store. Karena saya sudah mengunduh atau mendownloadnya, di sini saya tinggal buka saja Mobile JKN. Tapi catatan di sini hanya sementara pemakaian ya. Karena apa? Di sini tidak bisa mencetak secara seperti KTP ya, KTP kalian. Nah, di sini hanya sementara saja untuk mempergunakan ketika kalian masuk puskesmas atau rumah sakit untuk menggunakan BPJS ini. Nah, di sini kalian kalau sudah daftar, tampilan BPJS kesehatan ini seperti ini. Bagaimana cara mencetaknya atau mengeprintnya? Tapi di sini hanya untuk sementara pemakaian saja. Nah, di sini sebelah kiri ada home, berita, kartu, fake, dan profil. Nah, di sini kalian tinggal klik seperti ini. Yang tengah kartu saja. Di sini ada dua jenis, bisa kalian mengirimnya lewat Gmail kalian. Yang pertama, yang kedua kalian bisa meng-screenshot ya, meng-screenshot kartu BPJS kesehatan ini. Kalian bisa mencetaknya di tempat cetakan atau fotokopi ya. Fotokopi ini supaya bisa dicetak ya. Karena di sini tidak seperti KTP, di sini hanya untuk sementara saja ya, kalian print saja di tempat fotokopi atau pencetakan kartu. Nah, di sini kalau misalkan kalian sudah mendaftarkan lewat Gmail, ini bisa mencetak ini lewat Gmail kalian seperti ini caranya. Di sini yang mana yang mau dicetak ya. Nah, di sini ada 4 keluarga ya. Di sini misalkan yang utama ini ya, ingin mencetaknya kalian tinggal screenshot ya. Kalau sudah di screenshot, kalian datang langsung saja ke tempat fotokopian atau bisa saja kirim email seperti ini. Nah, di sini BPJS ini mengirimkan. Nah, di sini kis digital berhasil dikirim ke alamat di sini ya. Kembali kalian lihat di Gmail ya. Kita lihat di Gmail, tutup saja di sini. Kalau langsung kalian bisa ya secara langsung gambarnya. Nah, di sini saya lewat Gmail. Kita klik saja Gmail yang masuk dari BPJS kesehatan. Nah, di sini ada yang bawah ya. Di sini ada yang bawah, kalian tinggal klik saja di sini untuk melihatnya kartu BPJS kalian. Cara mengeprint atau mencetak kartu BPJS kesehatan kalian ini bisa dilihat lewat PDF. Kalian download saja PDF-nya untuk melihat gambarnya, gambar atau kartu BPJS kalian. Di sini saya akan memperlihatkannya. Ini filenya harus di download dulu ya sebelum kalian melihat gambarnya. Kalau misalkan sudah melihat gambarnya, ini lama karena saya sudah mencetaknya lewat PDF ya. Kita lihat langsung ke aplikasi PDF ini. Di sini saya sudah ada ya di PDF. Nah di sini kita lihat. Nah, ini kartu BPJS saya ya. Kita klik. Nah, di sini kalian bisa mencetaknya lewat komputer atau juga kalian bisa langsung datang saja ke tempat-tempat percetakan, tinggal kalian kirimkan. Cuman catatan di sini hanya sementara saja untuk pemakaian. Kalau misalkan mau dicetak langsung, kalian harus datang ke kantor BPJS Kesehatan untuk mencetaknya ini lewat Gmail yang tadi saya bilang di aplikasi BPJS, maksud saya di Mobile JKN. Kalian tinggal screenshot saja ini menggunakan handphone kalian seperti ini. Kalian screenshot. Nah, seperti itu. Kalian lihat di sebentar ya. Kalian lihat di galeri kalian yang sudah di
cetak. Sebentar, kawan. Maksud saya di screenshot, bukan dicetak. Kita lihat hasil screenshot tadi. Nah, di sini ada terkini. Nah, ini hasilnya. Kalian perbesar seperti ini. Nah, di sini kalian bisa dipotong ya, seperti ini kita potong. Nanti kalau misalkan sudah di screenshot tampilannya, kalian bisa mencetaknya. Cuman di sini karena untuk mencontohkan saja, di sini kurang rapi ya. Lebih baik yang di Gmail tadi ya, supaya rapi. Nah, di sini kita simpan. Ini hanya mencontohkan ya, karena ada ini ya, yang biru ini sebelah kanan, jadi kurang rapi. Ada baiknya kalian bisa mencetaknya lewat Gmail tadi ya. Seperti itu, kawan, cara mengeprint atau mencetak kartu BPJS lewat handphone. Tapi catatan, hanya sementara untuk pemakaian ya. Nah, seperti itu, kawan, cara penjelasan bagaimana cara mengeprint atau mencetak kartu BPJS kesehatan. Nah, segitu aja informasi dari kami. Jangan lama-lama, nanti kalian bosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.